Projek pembangunan beban EcoStreet dijangka akan menjadi pemangkin kepada ekonomi rakyat sekaligus mampu menambahkan lagi pendapatan berkapita keluarga bagi penduduk Dun tersebut. Penyeloras Dewan Undangan Negeri Dun Beban Datuk Wira Hassan Abdul Rahman berkata, projek sederhana besar sepanjang 5 km itu akan melibatkan kos peruntukan sehingga RM3 juta. Beban EcoStreet ni nanti dia akan terdapat pocket land di mana di situ ada kegiatan-kegiatan ekonomi orang kampung kita, masyarakat kampung kita, kita ketengahkan. Dan insyaAllah kita akan mendapat peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan dalam membangunkan Beban EcoStreet ini, dan ia akan insyaAllah dilancarkan oleh Amat Berhormat Datuk Seri Ketua Menteri dalam tempoh sebelum Julai nanti. Kita sedang susun dan peruntukan yang akan kita manfaatkan untuk beban ini, kita nak pastikan ianya dapat dinikmati, mana lempahannya dapat dinikmati oleh masyarakat di Dun Beban. Dan tambah lagi banyak projek-projek pembangunan bercampur dalam Dun ini, kita boleh lihat mixed development bangun sebagai cendawan tumbuh. Dan dengan adanya program-program EcoStreet ini, ia sudah pasti menjadikan satu environment yang menarik dengan landscape-nya yang begitu teratur, sekaligus dapat memberi peluang kepada masyarakat kita untuk melakukan sesuatu yang boleh dimanfaatkan untuk menambah pendapatan keluarga. Beliau berkata demikian kepada Melaka Hari Ini Mesyuai pada Majlis Rumah Terbuka Dun Beban di Japerun Beban. Hadir sama memeriahkan majlis tersebut Ketua Menteri Datuk Seri Utama Sulaiman Mat Ali dan isteri Datin Seri Utama Munira M. Yusof. Dalam hal itu, ujarnya, Beban akan turut melancarkan beberapa lagi aktiviti rakyat bagi mengeratkan lagi silaturahim sesama mereka.